بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musanni barahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulum syidarin ya amin. Faraun ini satu cabang masalah fikih. Tuqaddamu zakatu wa na'uha min tirkatin min tirkati madyunin doqot an wafai ma'alaihi min ukukil adami'i wa ukukil lahi kal kafarati wal haji wal nazri wa zakati kama idha jitama'ata ala hayyin lam yujar alaihi. Tuqaddamu zakatu, didahulukan akan zakat. Didahulukan akan zakat. Wanahuha dan seumpamanya. Mintirkati madyunin, daripada harta peninggalan orang yang berhutang. Jadi ada orang utang, punya utang, meninggal dunia, punya harta peninggalan, mana yang harus didahulukan, ya zakatnya dulu. Yang didahulukan untuk dibayarkan. Dokot yang sempit ia, tirkahnya itu, sempit ia, tirkahnya, harta peninggalannya, anwafa'i ma'alaihi, daripada ya melunasi apa yang kewajiban atasnya. Min hukukil adami wa hukukil lahi, daripada hak-hak manusia dan hak-hak Allah. Ya. Jadi didahulukan zakat, yang lain di belakangin. Daripada hak-hak manusia, hak Allah seperti kafarat, kafarati, seperti kafarat, wal haji dan haji, wa nazri dan nazar, wa zakati dan zakat. Ini contoh daripada hak-hak Allah. Jadi yang diutamakan adalah zakat, dibayar duluan zakatnya. Kalau ada orang meninggal dunia, punya utang, ada yang belum dibayar, maka umpama diantaranya zakatnya, maka didahulukan zakatnya. Ya, jadi utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi duluan. Fadainullahi ahakku bilqadok, maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Hutang sama orang wajib, hutang sama Allah lebih wajib lagi. Karena sebagaimana iza jutama'ata, berkumpul keduanya, hak Allah, hak manusia, ala hayyin, atas orang yang hidup. Kalau tadi kan udah mati, ninggalin harta peninggalan, ya masih tersangkut beban-beban. Ya. Makanya kita usahakan jangan sampai ngutang,
Kalau ngutang tuh kita masih banyak sangkutan. Jangan biasakan ngutang. Ya, jangan suka ngutang kalau mati. Jangan ngutang. Jangan biasakan ngutang walau sedikit. Ya. Nikmati hidup walau sedikit. Syukuri hidup. Bahagia. Sebagaimana berkumpul, sebagaimana apabila berkumpul hak-hak, ya, dua hak Allah, hak manusia. Ya, dua hak-hak Allah dan hak manusia. Ala hain atas orang yang masih hidup. Lam yujar alaih, yang tidak dihalangi atasnya. Maka yang didahulukan adalah ini, ya, sebagaimana ninamili tanzir, membandingkan, menyamakan. Sebagaimana kalau orang hidup, ya, sebagaimana orang hidup, maka yang didahulukan adalah hak Allah dulu, ya, baru hak manusia. Hak Allah banyak, ada zakat, ya, ya, maka yang didahulukan adalah zakat dulu. Hak Allah, kafarat, haji, nazar, zakat, yang didahulukan zakat dulu. Jadi udah meninggal didahulukan hak Allah, masih hidup juga didahulukan hak Allah. Di antara hak Allah yang paling didahulukan adalah zakat. Dan zakat ini menyentuh kepada manusia. Zakat menyentuh kepada manusia. Kita bayar zakat, manusia dapat. Allah, manusia. Walau ijtama'at fiha hukukullahi faqad quddimati zakatu in ta'alaqat bil'aini bi'an baqiyah nisabu wa'illa bi'an ta'lifa ba'dal ujubi wa tabakuni istawat ma'awailiha wa yuwazza'u alaiha. Walau ijtama'at, dan jika lo berkumpul fiha padanya, pada tarikah, harta peninggalan atau harta warisan seorang yang sudah meninggal. Jadi kalau ngomong tarika berarti ada yang sudah meninggal. Berkumpul pada harta warisan, pada harta tarika. Hukukullahi faqad, hak-hak Allah aja. Jadi banyak berarti hak-hak Allah. Ya, seperti tadi itu ada zakat, kafarat, nazar, ya. Kudimati zakatu, maka didahulukan zakat. Didahulukan zakat. In ta'alaqat bil'aini, jika berkait ia zakat dengan yang ain. Maksud ain ini harta tunai. Lawanannya zimah. Zimah itu tanggungan. Lawanannya zimah. Jadi ini yang tunai ada. Ain berupa ain, ya, apa? Tunai ada. Bi'an baqiyan nisabu, dengan bahwa kekal oleh nisabnya. Jadi tarikannya itu sampai kepada nisabnya. Udah sampai batasnya, nisabnya udah sampai. Ya, nisabnya udah sampai. Kalau sampai nisabnya berarti kan keluar zakat gitu. Maka dilakukan zakat. Ya. Karena udah sampai nisabnya. Wa illa, jika lo enggak bi antalifa, jika lo enggak, ya. Tadi kan jika berkaitan dengan harta tunai. Jika lo bukan tidak berkaitan dengan harta tunai, zimmah berarti. Mi antali fa ba'dal ujubi. Ya. Dengan bahwa talifa rusak, ya. Ba'dal ujubi, setelah wajibnya. Setelah wajib
menunaikan zakat setelah wajib, ya. Rusak dia, ya, setelah wajib, ya, wajib zakat, kan sudah sampai nisab, ya. Sudah sampai satu tahun, umpama. Watamakuni, dan setelah tamakun sudah memungkinkan dapat membayarnya. Istawat ma'a ghairiha, maka sama ia zakatnya itu ma'a ghairiha, serta yang lainnya hak-hak Allah Ta'ala. Seperti apa hak Allah Ta'ala? Kafarat, haji, nazar. Fayuwazza'u 'alaiha, maka dibagi-bagikan atasnya. Ya. Buat kafarat, buat haji, buat nazar. Ya. Jadi wa illa wa in lam tata'allaq bil ain bal biz zimmah. Ya, bukan ain tapi dengan tanggungan. Ya. Ya. Jadi dengan berkaitannya dengan ain. Apa dengan zimmah, dengan tanggungan. Nanti apa itu? Tidak tunai, hartanya tidak ada, ya. Gambarannya tidak tunai, bi antaliba. Dia rusak tuh hartanya. Setelah wajib rusak. Setelah tamakun rusak. Maka sama serta yang lainnya, nanti kalau udah ada tuh, udah ada lagi, maka dibagi-bagikan atasnya. Syurita dibagi-bagikan atasnya, maksudnya mbak tadi tarikannya itu dibagi-bagi, iya, hak-hak yang berkaitan dengan hak Allah, seperti kafarat berapa, haji berapa, nazar berapa. Syurita lahu, dan disyaratkan baginya, ay ada izakati syartani, bagi menunaikan zakat disyaratkan dua syarat, aduhuma, satu daripada keduanya niyatun, niat miqalbin, niat itu di hati, lanutkin, bukan di ucapan. Jadi di ucapan ini sunat, ya, liyu'awina lisanu al-qalba, untuk menolong lisan akan hati. Walau sunat, jadi kalau begitu jangan sampai ditinggalkan. Kahaza zakat tun, ya, seperti ini zakat. Jadi ngomong haza zakatun ini tidak wajib, sunat. Tapi walau sunat jangan ditinggal. Wajibnya di hati. Seperti haza zakatu mali, ini zakat hartaku. Ini zakat hartaku. Walau biduni fardin, sekalipun dengan tanpa fardu. Izla takunu illa fardun, karena tidak ada ia itu zakat kecuali fardu. Jadi enggak pakai bilang fardu, jadi au zakat asadaqatun mafrudatun, atau haza sadaqatun mafrudatun, ini sedekah yang diwajibkan, boleh juga begitu. Jadi ngeluarin zakat ada niatnya gitu. Aw haza zakatu mali al-mafrudatu, atau dia bilang ini zakat hartaku yang diwajibkan. Wala yakfi, dan enggak cukup haza fardu mali. Enggak bisa begini. Ini fardu hartaku. Kenapa lisidqi bil kafarati wa nazri? Karena bisanya tuh kata-kata fardu benernya, maksudnya bisanya. Bisa yang dimaksud kafarat, nazar, gitu. Ya, sampai sini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu dulu.